pedagang pasar pagi memberikan mandat kepada forum pedagang pasar pagi untuk memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar pagi yang tertuang di dalam 16 poin. Usulan pedagang pasar pagi diantaranya mendorong pemerintah kota Samarinda agar secara bersungguh-sungguh melakukan kajian ilmiah. Bukan hanya pada aspek bangunan yang berada di pasar pagi, tetapi juga kajian ilmiah dampak sosial kemasyarakatan yang timbul dan berdampak kepada pedagang pasar pagi akibat rekonstruksi pasar pagi. Apabila kegiatan awal dari rekonstruksi pasar pagi berupa relokasi pedagang pasar pagi yang rencananya dilakukan bulan November 2023, pedagang meminta penundaan pelaksanaan relokasi sampai paling cepat setelah Lebaran Idul Fitri 445 Hijriah atau 2024. Lokasi yang disiapkan untuk relokasi pedagang pasar pagi diminta ditempatkan pada satu lokasi dan tidak jauh dari lokasi pasar pagi saat ini. Tidak memiliki potensi banjir atau lokasinya harus bebas banjir. Ya. Lokasi mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Aman bagi pedagang dan pembeli. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, pedagang pasar pagi mengusulkan relokasi berada di kawasan Citra Niaga dan atau X Pelabuhan Peti Kemas Samarinda. Mendorong pelaksanaan sosialisasi dari pemerintah kota kepada pedagang pasar pagi perihal rekonstruksi pasar pagi dilakukan dalam waktu dekat ini.